Merasa prihatin dengan masih banyaknya kasus virus corona di Kabupaten Pati, Rabu pagi pemuda asal Desa Winong ini rela mendatangi sejumlah warung-warung yang berada di desa yang tersebar di Kecamatan Winong. Di antaranya yakni warung yang ada di Desa Pulorejo, Serut Sadang, Sendang Soko, dan Kedung Mulyo. Kedatangannya tersebut untuk mensosialisasikan protokol kesehatan seperti social distancing, physical distancing, cuci tangan dengan benar, dan pemakaian masker. Tak hanya tangan kosong, Irul sapaan akrab dari jasa Khairul Sofian yang merupakan putra kedua dari pemilik PT PKJ itu membawakan masker untuk dibagikan kepada warga. Selain itu, Irul mengaku jika apa yang dilakukan tersebut untuk membantu pemerintah dalam menekan penyebaran virus corona khususnya di Kecamatan Winong. Irul berharap virus corona segera hilang dari kehidupan masyarakat sehingga warga Pati menjalankan kehidupan dengan normal. Baca berita selengkapnya di mitrapos.com. Dari Pati, Mitra Pos melaporkan.